بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الكل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إذا lanjutkan كان mempelajari kitab من risalah كتاب sunnah أصول سنة كرياء إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جلال كان يقول الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى والقرآن كلام الله القرآن adalah pembicaraan Allah الله. الله تكلم به سبحانه وتعالى الله Subhanahu wa ta'ala Berbicara dengan Al-Quran Wal kutubul munazzalatu Kalamullahi Awhaha Ila ibadih Kitab-kitab Yang diturunkan adalah Pembicaraan Allah Yang Allah mewahyukannya kepada Hamba-hambanya وكلم موسى تكليما. الله بنر بنر بربجارة كبدا موسى وكلم محمدا ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام. الله بربجارة دين محمد صلى الله عليه وسلم Al-Isra alaihi salatu wassalam wa yunadi yawmal qiyamah Allah menyeru pada hari kiamat di surat An-Nahl ayat 27 Aina syurakai di manakah hal-hal yang dijadikan sekutu untukku dan di firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ash-Shuara ayat 10 wa idna da rabbuka musa dan ingatlah ketika orangmu memanggil musa An-nida'u la yakunu illa bi wa billah. Panggilan tidak terjadi kecuali dengan huruf dan suara yang sesuai dengan Allah. La yushbihu shawtan wa la wala wa la kalamal makhluqin. Panggilan Allah tidak menyerupai suara, huruf-huruf, dan pembicaraan makhluk-makhluk. Fallahu yatakallam. Maka Allah berbicara. Wal kalamu sifatukalak wal kalamu sifatu kamal berbicara adalah sifat kesempurnaan fal jamadu la yatakallam maka barang-barang mati tidak berbicara wal hayawanatu la tatakallam dan hewan-hewan tidak berbicara wahia ahattu minal basharil ladhina yatakallamun dan hewan-hewan lebih rendah daripada manusia yang bisa berbicara fallahu karramal insana wa kammalah sebab Allah memuliakan dan menyempurnakan manusia wa kamalihi wa termasuk kesempurnaan manusia dan kesempurnaan dan termasuk kesempurnaannya yang paling sempurna adalah berbicara yang mana Manusia memiliki keistimewaan dengan bisa berbicara dibandingkan semua makhluk-makhluk. Kepada manusia, malaikat-malaikat, dan jen yang berakal, Allah memberi mereka kemampuan ini, kemampuan ini untuk berbicara wa sifatul kalami min sifatil kamal sifat berbicara termasuk sifat kesempurnaan wallahu kamilun yahabu min kamalihi liman yasha'u min ibadihi wa makhlukatih Allah maha sempurna Allah memberikan kesempurnaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya فهي صفات, صفات كمال ما كاسيفه بربيجاره انا لا العلم صفه كمال علم صفه سنبرنا القدره صفه كمال كما نقول صفه سنبرنا فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدره هذا تنقص الله غايه التنقص Oleh karena itu orang yang menghilangkan dari Allah sifat berbicara, sifat berilmu, sifat menguasai perbuatannya ini adalah perbuatan merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. وَلَمَّا قَالَ أَحَدُ كُفَّارِ Ketika salah satu dari orang-orang kafir Quraisy berkata, di surat Al-Muddathir ayat 25 In hadza illa qaulul bashar Tidak lain Al-Qur'an ini adalah pembicaraan manusia. Qala ta Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Sa'uslihi saqar Aku akan memasukkan orang yang mengatakan Al-Qur'an perkataan manusia ke neraka sakor Innahu fakkara wa qaddar Sesungguhnya dia memikirkan dan memperkirakan Wa qutila qaddar Maka dia celaka Bagaimana dia memperkirakan ثم قتل كيف قدر kemudian dia celaka bagaimana dia memperkirakan ثم نظر kemudian dia melihat ثم عبس وبصر kemudian dia bermuka masam ثم أدبر واستكبر kemudian dia berpaling dan dia menyombongkan diri. Fakala in illa Lalu dia berkata, tidak lain Al-Quran ini adalah sihir yang memiliki, yang dianggap memiliki pengaruh. In hada illa qaulul bashar. Tidak lain Al-Quran ini perkataan manusia. Sa'uslihi sakar Allah berfirman Aku akan aku akan memasukkan orang yang mengatakan Al-Quran perkataan manusia Ke neraka sakor bashari makhluk Perkataan manusia diciptakan syadid Oleh karena itu Allah mengancam orang yang mengatakan Al-Quran pembicaraan manusia dengan ancaman yang sangat keras ini. Ala hadha ta'ni fi hadha qurani bi sihrun wa bi annahu bashar. Karena merendahkan Al-Quran ini dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran sihir dan bahwasanya Al-Quran perkataan manusia. Hada tanakusun طعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله أنزله الله البشر سبحانه وتعالى ini adalah perbuatan merendahkan dan perbuatan mencemarkan Al-Quran ini. Yang mana Al-Quran adalah pembicaraan Allah. Yang Allah turunkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. وليس بمخلوق القران بنر بنر bukan مخلوق لان المعتزله والجهميه والباطنيه والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم ومؤداها ان الله لا يتكلم سبب اورغ معتزله sebab orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Batiniyah, orang-orang Rafidah, orang-orang Khawarij, dan semua kelompok kesesatan, perkataan-perkataan mereka terkait Al-Quran bermacam-macam. Dan inti perkataan-perkataan mereka adalah sesungguhnya Allah tidak berbicara hatta al-asha'irah ta'atharu bil mu'tazilah sehingga orang-orang asya'irah terpengaruhi oleh orang-orang mu'tazilah awailuhum kanu orang yaqulun orang-orang asya'irah pertama mengatakan al-kalamu huwa sifatun qa'imatun bidatillahi subhanahu wa ta'ala berbicara adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lakin hadzal Qur'anu Laysa kalamah. Tetapi Al-Qur'an ini bukan pembicaraan Allah. Wa inna ma huwa hikayatun li Sesungguhnya tidak lain Al-Qur'an adalah cerita untuk pembicaraan Allah. Wa kalamuhu sifatun qa'imatun bi Laysa biharfin wala sautin wala ma takallam. Sementara pembicaraan Allah adalah sifat yang ada pada zat Allah bukan huruf dan bukan suara. Tetapi Allah tidak berbicara. Hadal Qur'anu laysa kalamah. Orang-orang Asy'ariyah pertama mengatakan Qur'an ini bukan pembicaraan Allah. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali taala berkata, nas'alullahal 'afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari pernyataan orang-orang Asy'ariyah. Wa min aakhiril asy'ariati man syarrah bi anna al-Qur'an makhluqun ma'al asaf. Di antara orang-orang Asy'ariyah yang terakhir belakangan sangat disayangkan ada yang mempertegas bahwasanya Al-Qur'an makhluq. فَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُقٍ Maka yang benar adalah Al-Quran, pembicaraan Allah bukan makhluk وَكَلَامُ اللَّهِ كُلُّهُ لَيْسَ Semua pembicaraan Allah Benar-benar bukan makhluk وَهَا لَمَّا بَدَأُوا بِهَذِهِ الْفِتْنَةِ يَقُولُونَ كَلَامُ اللَّهِ خَلَقَهُ بِغَيْرِ مَحَلٍ orang-orang ini ketika mereka mulai memunculkan fitnah ini mereka mengatakan pembicaraan Allah Allah ciptakan bukan pada suatu tempat wa dan mereka berkata kalamullah Pembicaraan Allah Lakinnahu kama Tetapi sebagaimana Kamu katakan Naqatullah Unta Allah Fayaqulun, maka mereka berkata, Naqatullah wa baitullah unta Allah dan rumah Allah. Ay min idafatil makhluki ilal khaliq. Yaitu termasuk menisbatkan makhluk kepada sang pencipta. Hada, wa hada min talbisihim wa kadhibihim Dan ini termasuk talbis mereka dan kedustaan mereka. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Wa laisa dan Al-Qur'an benar-benar bukan makhluk. Al-Qur'anu kalamullah, ma yakfilish. Ya, Al-Qur'an pembicaraan Allah. Tidak cukup. Kenapa? Kenapa mengatakan Al-Qur'an sekedar pembicaraan Allah tanpa ditambahkan benar-benar bukan makhluk? Tidak cukup. لأن الجهمية لأن الجهمية والمعتزلية الذي ينكر أن القرآن كلام الله يقول كلام الله سبب orang جهمية dan orang Mu'tazilah yang mengingkari bahwasannya Al-Quran pembicaraan Allah mengatakan Al-Quran pembicaraan Allah Walakin yuridu annahu makhluk Tetapi dia menginginkan sesungguhnya Al-Quran pembicaraan Allah makhluk diciptakan. Mithlu an-naqul seperti halnya kita mengatakan. Naqatullah wa baitullah. Unta Allah dan rumah Allah. Baitullah makhluk. Rumah Allah makhluk. Wa makhluk. Dan unta Allah makhluk. Alaysa Bukankah demikian? Fahuwa min hadal bab. Oleh karena itu ia termasuk hal ini. Wamin hadat talaubi ya termasuk permainan kata ini mereka berkata kalamullahi lakinnahu makhluk Al-Qur'an pembicaraan Allah tetapi makhluk diciptakan. Anta idza qulta kalamullah apabila kamu mengatakan Al-Quran pembicaraan Allah Fala buddha an Maka mesti kamu mengatakan Laisa Benar-benar bukan makhluk Liannaka laukulta -ma Sebab jika kamu mengatakan Al-Quran pembicaraan Allah Dan kamu diam Dan kamu tidak mengatakan Bukan makhluk Yuwafiqukal Mu'taziliyu wal jahmi Orang Mu'tazilah dan orang Jahmiyah sama denganmu. Yaqulu Dia mengatakan kepadamu kalamullah, Al-Qur'an kalamullah. Pembicaraan Allah, lakin huwa yukammilu bi annahu makhluk. Tetapi orang Mu'tazilah dan orang Jahmiyah menyempurnakan pembicaraannya dengan bahwasannya Al-Qur'an pembicaraan Allah makhluk diciptakan. Wa anta akmalta annahu laisa bimakhluk sementara kamu menyempurnakan pembicaraanmu bahwasanya Alquran pembicaraan Allah betul-betul bukan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.